Bismillah. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin was syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap hadirin jamaah Masjid Jami' Babul Huda, wabil khusus ketua Dewan Kemakmuran Masjid beserta seluruh jajaran pengurusnya, para orang tua, para tokoh masyarakat, para sesepuh yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini adalah hari Jumat, tanggal 17 Maret tahun 2023. Itu kalender Masehi-nya. Kalender Hijriah-nya kira-kira sudah tanggal berapa, Pak? Hmm? 24. Ini sudah masuk 24 Syaban. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Perkiraan hari apa puasa? Kemis ya. Perkiraan hari Kemis kita puasa. Jadi kalau Ramadannya, kalau Syabannya 29 hari, maka Kamis. Kalau 30 hari Jumat. Itu yang nisfu Syabannya malam Rabu. Yang nisfu Syabannya malam Selasa bagaimana? Beda deh. Asa jauh bedanya apanya? Tahun ayeuna mah. Ya. Tapi ala kulli hal, mudah-mudahan awal puasa kita tahun ini sama, NU Muhammadiyahnya sama, dan mudah-mudahan lebarannya sama juga. Amin ya Rabbal. Semalam ada yang nanya, Pak Ustadz, kalau Muhammadiyah udah lebaran, kita yang ikut NU pemerintah belum lebaran, apakah masih wajib puasa? Kan Muhammadiyah sudah lebaran, kita belum lebaran, apakah wajib puasa? Saya bilang ya tetap wajib puasa. Cuman ingat, kalau ikut Muhammadiyah dari awal sampai akhir ikut Muhammadiyah. Kalau ikut NU dan pemerintah dari awal sampai akhir ikut NU dan pemerintah. Jangan sampai loncat-loncat ya. Nanti puasanya ikut NU belakangan, lebarannya ikut Muhammadiyah duluan misalkan. Ya. Sama ustadz-ustadz juga nih, jangan menerima dua job khotib. Di Muhammadiyah khutbah, di NU juga. Wah, lumayan Pak Ustadz amplopna. Ya. Ya, jangan ya. Ikut satu aja. Ikut NU atau pemerintah silakan, ikut Muhammadiyah tidak jadi masalah. Asal enggak boleh ikut Gus Samsudin aja jangan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, jadi tidak terasa bahwa sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka
banyak persiapan yang harus kita persiapkan, terutama adalah persiapan ilmu. Pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas tentang pembatalan-pembatalan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa sudah kita bahas, Pak ya. Dari mulai pembatalan puasa yang klasik, artinya memang dari dulu sudah ada, sampai pembatalan puasa yang baru ada di zaman sekarang, seperti disuntik, diimpus, kemudian pakai obat tetes telinga, obat tetes mata, dan lain sebagainya. Nah, untuk menyempurnakan pembahasan tersebut, maka pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang puasa. Insya Allah tadzkirahnya kita lanjutkan di bulan Ramadan. Nanti bulan Ramadan enggak libur, Pak ya. Cuman diganti waktunya. Yang tadinya kita habis subuh jadi menjelang maghrib. Nanti buka puasa bersama. Harinya itu adalah hari Jumat, ya. Hah? Hari Jumat apa Sabtunya? Tahun kamari poe naon? Jumat sore jadinya ya. Jumat sore. Apa Sabtu sore? Nanti diumumkan lagi ya. Nah, ala kulli hal kita mengalami perubahan waktu ya, dari habis subuh jadi menjelang buka bersama. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membaca kitab Mukhtasar At-Targhib wa At-Tarhib. Ini tabarukan ya, walaupun hadisnya tidak kita baca semua, tapi mudah-mudahan dapat barokah dari kitab ini. Kitab ini dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Syekh Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani. Jadi beliau ini pengarang kitab Fathul Bari. Banyak sebetulnya karangannya, ada Al-Isabah fi Tamyizish Shahabah, ada Bulughul Maram. Tahu Pak ya kitab Bulughul Maram, kitab hadis, itu karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian yang paling fenomenal adalah kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Nah, kitab yang akan kita baca itu adalah kitab Mukhtasar At-Targhib wa At-Tarhib, yang merupakan ringkasan daripada At-Targhib wa At-Tarhib karangan Al-Imam Al-Mundhiri. Nah, kemudian Ibnu Hajar ada dua. Ada Ibnu Hajar Al-Haytami dan ada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dua-duanya ahli hadis, ahli fiqih. Nah, tapi yang dimaksud di dalam kitab ini atau pengarang kitab ini yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Haytami banyak juga karangannya. Tuhfatul Muhtaj, Syarah dari Minhaj, kemudian Az-Zawajir, Aniktirafil Kabair, kemudian Az-Zawajir itu membahas dosa-dosa besar, Pak ya. Jadi di sana disebutkan ada 476 dosa besar dibahas oleh Syekh Ibnu Hajar, baik dosa zahir ataupun dosa batin. Jadi jumlahnya ada 476, Pak. Banyak sekali. Kalau Imam Adz-Dzahabi mengarang kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, jumlahnya hanya 76. Ini beda sekali ya dengan Syekh Ibnu Hajar, 476, beda 400 dosa itu, Masya Allah. Kemudian Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami punya kitab lain namanya Al-Fatawa Al-Hadisiyah dan kitab-kitab yang lainnya. Nah, sekarang kita akan membaca kitab karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang berjudul Mukhtasar At-Targhib wa At-Tarhib. Qala al-musannif, pengarang kitab ini mengatakan, At-targhibu fi sawmi Ramadan wa ta'kidu wujubihi.
motivasi puasa, motivasi untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, dan penguatan kewajibannya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membaca beberapa hadis yang mana hadis itu akan memotivasi kita untuk lebih bersemangat dalam menjalani puasa Ramadan. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari sahabat Nabi yang memiliki julukan Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man soma Ramadhana, siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadhan, imanan, atas dasar iman, wahtisaban, dan semata-mata mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, maka dosa-dosanya yang telah lalu, dosa-dosa di masa lampau akan diampuni oleh Allah. Muttafaqun alaihi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin lin-Nasa'i, dan di dalam riwayat Imam Nasa'i, an Qutaibata an Sufyan, dari Imam Qutaibah dari Sufyan. Di sini tidak disebutkan Sufyan Ats-Tsauri atau Sufyan bin Uyainah. Ini salah satunya. Dua-duanya ulama besar. Wa ma ta'akhkhar, ada tambahannya. Selain dosa yang telah lalu dihapus, juga dosa-dosa yang akan datang diampuni oleh Allah. Qala al-musannif, pengarang kitab ini mengatakan, yaitu Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, tafarrada biha Qutaibah. Al-Imam Qutaibah menyendiri dalam meriwayatkan hadis ini, yaitu hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Titik. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itulah hadis yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahihnya, yang sanadnya bersambung kepada sahabat Nabi yang memiliki gelar Abu Hurairah. Abu artinya bapak. Hurairah isim tazkir dari Hirrun yang artinya kucing kecil. Jadi Abu Hurairah artinya adalah bapaknya kucing. Siapa nama aslinya? Al-Imam Al-Amiri di dalam Subulus Salam. Jadi Subulus Salam ini syarah dari Bulughul Maram. Bulughul Maram karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Haitami, disyarahkan oleh Al-Imam Al-Amiri As-Sun'ani dengan judul Subulus Salam. Di dalam Subulus Salam, Al-Imam Al-Amiri As-Sun'ani menukil dari kitab Al-Isti'am karangan Ibnu Abdul Bar bahwa para ahli sejarah berbeda pendapat tentang siapa nama asli Abu Hurairah. Dari 32 pendapat, yang paling unggul, yang mendekati kebenaran, itu adalah Abdurrahman. Jadi nama Abu Hurairah adalah Abdurrahman. Siapa nama bapaknya? Sokhr. Maka disebutlah Abdurrahman bin Sokhr. Kenapa kok Abu Hurairah ini mendapatkan gelar Abu Hurairah, bapaknya kucing? Karena satu ketika beliau melihat ada kucing kecil yang berada di tengah jalan. Ini terlihat lusuh, terlihat lapar. Maka kucing itu dibawa ke rumahnya, diurus, Pak. Dikasih makan, dikasih minum, kemana-mana dibawa. Saat di jalan, Nabi melihat Abdurrahman ini membawa kucing tersebut. Maka Nabi menjulukinya dengan Abu Hurairah, yaitu bapaknya kucing. Ya.
Nah jadi di kalangan sahabat punya julukan masing-masing, Pak ya. Nah, ini namanya bahasa Arabnya kunia. Maka tidak heran kalau di zaman kita sekarang juga orang punya julukan. Kalau ustadz mungkin punya nama panggung, Pak ya. Punya nama panggung. Ustadz Nur Fadilah. Nama panggungnya siapa? Tile, Satile. Ya, Ustadz Muhaidir, Muhidir ya. Nah, nama panggungnya siapa? Ustadz Sebret. Ya. Ada lagi Ustadz Seblak, ada lagi Ustadz, banyak Pak julukannya. Di Cisoka Banten itu ada namanya julukannya Ustadz Jablay. Ya, sebutnya Ustadz Jablay. Ya, punya gelar, punya julukan masing-masing. Nah, jadi seperti itu ya. Ini julukan, bukan nama. Abu Hurairah. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Nabi yang memiliki julukan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Di dalam ilmu balaghah ini namanya khobariyatun lafdhon insya'iyatun makna. Secara lafad adalah bentuk berbentuk informasi, tapi secara lafad, secara makna itu adalah insya'i, doa. Jadi lafadnya informasi, maknanya doa. Makanya cara mengartikannya adalah semoga Allah meridainya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Nabi? Man soma ramadhana. Siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, di sini ramadhana. Kenapa tidak ramadhonan? Kenapa tidak menerima tanwin? Karena Ramadan ini dalam ilmu nahu namanya al-ismul ladzi la yansarif. Isim atau kata benda yang tidak menerima tanwin juga tidak menerima kasroh. Ya, kecuali dalam dua hal. Pertama, kalau kemasukan alif lam, dan yang kedua kalau diidofatkan. Makanya ketika niat puasa Ramadan dibacanya Ramadhani, bukan Ramadhana. Nawaitu saumagadin an ada ifar di syahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Karena diidofatkan Ramadhani mudof, kemudian hadhihi mudof ilai as-sanati badal. Ya, itu dalam ilmu nahu. Di dalam Alfiyah Ibnu Malik disebutkan wajur robil fathati ma la yansarif ma lam yudhaf aw yaqu ba'da al radif. Ini sudah kita bahas pada kesempatan sebelumnya. Isim majrur, al ismul ladzi la yansarif saat majrur itu harokatnya fathah, kecuali kalau kemasukan alif lam dan diidofatkan, maka menerima kasrah. Nah, maka di dalam niat puasa bacanya Ramadhan ni, bukan Ramadhana. Ya, cuman itu niat Imam Syafi'i. Jadi niat puasa Ramadan itu kita dua, Pak. Di awal ya. Pertama, pertama niat puasa Ramadan Imam Syafi'i, nawaitu somagodin an adai fardhi syahr Ramadan ni hadisanati lillahi ta'ala. Yang kedua, niat puasa Ramadan Imam Malik satu bulan penuh. Bedanya Imam Syafi'i niat puasa hanya untuk esok saja satu hari. Kalau Imam Malik untuk satu bulan penuh. Bagaimana niatnya Imam Malik? Nawaitu shauma syahri Ramadhana. Nah, kalau yang Imam Malik pakai na. Kenapa? Karena tidak diidofatkan dan tidak masuk alif lam. Nawaitu shauma syahri Ramadhana kullihi. Kemarin saya bilang kulliha, salah, saya lupa. Ternyata kembali domirnya itu bukan pada Ramadan tapi kepada syahrnya.
syahri, nah kepada itu Ramadhana. Jadi kullihi nawaitu sauma syahri Ramadhana kullihi fardun lillahi ta'ala. Saya niat puasa Ramadan satu bulan penuh karena Allah Ta'ala. Apa manfaatnya niat puasa satu bulan penuh? Manfaatnya adalah jikalau satu hari tertinggal niat, maka puasanya tetap sah, ya. Kan kalau dalam mazhab Syafi'i malam lupa niat puasanya enggak sah, Pak. Cuman kalau kita pakai dua niat, selain niat puasa satu hari di hari esok, tapi niat puasa satu bulan penuh, maka puasa, maka kalau lupa niat tetap sah puasanya, ya. Nah, jadi seperti itu. Man soma Ramadhana, siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Jadi Ramadan punya filosofi juga, Pak. Kenapa sih Ramadan disebut Ramadan? Apa artinya Ramadan? Para ulama mengatakan Ramadan diambil dari kata Ramadho yar madu, yang artinya membakar. Kenapa disebut bulan yang membakar? Karena tidaklah setiap muslim yang melewati bulan tersebut melainkan dosa-dosanya akan terbakar dan habis. Makanya kita diajarkan betul oleh Nabi untuk meminta kepada Allah agar usia kita dipanjangkan minimal sampai Ramadan. Nah, apa Nabi mengajarkan kita apa? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan aku keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umurku pada bulan suci Ramadan. Jadi kita diajarkan oleh Nabi agar meminta kepada Allah dipanjangkan umur. Minimal sampai mana? Sampai Ramadan. Kenapa? Karena bulan suci Ramadan adalah bulan yang membakar seluruh dosa-dosa. Jadi kalau kita masuk bulan suci Ramadan, insya Allah dosa kita habis, Pak. Setelah Ramadan terserah. Mau panjang umur lagi, alhamdulillah. Kalaupun ternyata dijemput Izrail di ya Allah. Kemarin ada satu keluarga, Pak. Saat keluarga yang lain senang karena berkumpul, ini satu keluarga sedih karena orang tuanya wafat. Sedih. Cuman saya bilang seharusnya senang, jangan sedih. Kenapa? Karena diwafatkan di hari yang sangat mulia. Baru saja dia keluar dari Ramadan, nyawanya sudah dicabut, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mati dalam keadaan husnul khotimah, seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya, Pak. Bersih dari dosa-dosa, ya. Itu salah satu waktu mati terbaik, Pak, yaitu di bulan Syawal. Apalagi di awal-awalnya tuh kita masih saking bersih-bersihnya, Pak, ya. Kan kalau udah mulai masuk Dzulqa'dah, Dzulhijjah, apalagi Muharram, dosa kita udah numpuk lagi, ya. Nah, maka yang ingin daftar di bulan Syawal silahkan. Ya. Hah? Gimana, Pak? Ulawaka apa, Ustaz? Ya, tapi ala kulli hal, jikalau ada keluarga kita yang Allah panggil di bulan Syawal, maka di satu sisi boleh, enggak apa-apa bersedih, menangis karena kita manusia. Tapi di satu sisi kita harus memandang dengan pandangan akhirat. Senang, Pak, ya. Karena baru saja dosa-dosa diampuni, ajal dicabut, mati dalam keadaan husnul khotimah, bersih dari segala dosa-dosa. Nah, itu Ramadan. Artinya apa? Membakar. Karena siapapun orang yang beriman masuk bulan suci Ramadan, maka dosa-dosanya akan terbakar. Sehingga memasuki hari raya Idul Fitri dalam keadaan suci seperti bayi yang baru lahir dari rahim sang ibu. Kemudian arti Ramadan yang lainnya adalah panas terik. Makanya di bulan suci Ramadan itu biasanya musim panas, Pak, ya.
Tapi di kita adem sih ya. Di kita biasanya masih hujan ya. Masih hujan, adem. Kalau di Arab itu Pak, panasnya luar biasa ya. Bulan suci Ramadan. Man soma Ramadan, siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Imanan, atas dasar iman. Memang ada Pak Ustadz yang puasa bukan atau tidak atas dasar keimanan, ada. Non muslim itu banyak Pak yang ikut berpuasa ya. Ketika ditanya kenapa, ya seneng aja puasa, ikut teman puasa, ikut tradisi orang Islam di bulan suci Ramadan. Nanti kita lihat banyak non muslim yang berpuasa dan ikut buka puasa bersama. Itu bagaimana Pak Ustadz? Ya gak apa-apa, mudah-mudahan dapat hidayah ya. Tapi kalau berbicara masalah pahala, tidak dapat pahala. Karena yang mendapatkan pahala dari sebuah ibadah itu hanyalah orang-orang yang, hanya orang-orang Islam. Jadi syarat sahnya ibadah itu harus beriman dulu Pak ya. Non muslim sholat, puasa, haji enggak sah ya. Kenapa? Karena tidak ada syarat iman. Nah jadi syarat diterimanya ibadah adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah tapi ala kulli hal, walaupun non muslim tidak mendapatkan pahala, minimal dia mendapatkan keuntungan dunia. Apa keuntungan dunianya? Yaitu sehat badan. Kata Nabi, sumu tasihu, berpuasalah kalian niscaya akan sehat. Makanya Pak, puasa itu bikin sehat. Bagaimana ceritanya puasa bisa bikin sehat? Karena begini, tubuh ketika dia menginginkan tenaga, menginginkan energi, maka dia akan mencari makanan ke dalam lambung. Ketika ada makanan di dalam lambung, maka dia ambil makanannya, diolah dan menjadi tenaga untuk kita. Tapi ketika tubuh ini tidak mendapati satupun makanan yang ada di dalam lambung, kata tubuh ini biasanya ada jengkol nih. Kok sekarang nggak ada? Biasanya pagi-pagi ada bubur ayam nih. Kok sekarang nggak ada? Ya. Nah maka ketika tubuh mencari makanan, sumber energi ke dalam lambung dan ternyata tidak ada, maka tubuh itu Pak musyawarah, rapat dadakan. Ini bagaimana agar badan tetap kuat, tetap berdiri tegak sementara makanan tidak kita temukan. Maka dari hasil rapat tubuh itulah mereka sepakat, oh kita ambil sumber tenaga dari sel-sel mati saja. Maka terjadilah sweeping besar-besaran di dalam tubuh kita. Oh ini sweeping besar-besaran Pak, sel tubuh yang mati sikat habis. Diambil, dimakan, dijadikan sumber tenaga. Maka orang yang berpuasa tetap punya tenaga, walaupun tenaganya kurang ya. Karena itu tadi, tenaga atau sumber tenaganya itu dari sel-sel mati. Kalau sel-sel mati diambil, dibersihkan, seluruh tubuh akan bersih dan sehat. Jadi begitu Pak ceritanya. Kenapa kok puasa bikin sehat? Karena ketika puasa, ketika lambung kosong, maka tentara-tentara tubuh ini akan men-sweeping seluruh sel-sel tubuh yang mati, diambil, dijadikan sumber tenaga. Ya Pak ya. Nah makanya dengan datangnya bulan suci Ramadan ini kita harus senang Pak. Apalagi yang gemuk kayak saya, wah senang banget ini. Alhamdulillah bisa nahan nafsu makan. Jadi bisa kurusan dikit lah ya. Bikin sehat Pak. Karena tubuh kita ini kalau digunakan setiap hari sakit. Mesin kalau nggak diistirahatin bagaimana Pak? Mobil aja kalau udah panas nggak bisa nanjak Pak, betul. Lemah tenaganya. Diistirahatkan dulu, begitu pula dengan tubuh. 11 bulan yang masuk ke dalam perut kita itu kan apa aja Pak? Yo, pagi udah bubur ayam, bubur kacang, nasi kuning, nasi uduk, ada kebulinya, karang ketoprak. Mulai lagi pas sekarang akan ada peradaban baru. Pagi-pagi nyarapnya mie ayam.
semua. Sekarang udah mulai tuh di Pasir Konci, di mana-mana ya, pagi-pagi nyarap mie ayam. Sekarang tukang mie ayam itu udah buka pagi-pagi, Pak. Nanti akan ada peradaban nyarap mie ayam. Liatin aja. Seperti dulu ketoprak kan cuman pagi-pagi. Sekarang Pak ketoprak malam, betul enggak? Malam karang ketoprak. Bubur karang malam-malam. Dulu cuman pagi doang, Pak ya. Nasi uduk karang malam. Bahkan ada yang nasi uduk bukanya jam 1 malam, Pak. Masya Allah, tetap ngantri orang. Luar biasa. Indonesia teat ya. Saya di Arab, Pak, kalau udah lewat jam 9 malam mau makan malam bingung, Pak. Itu di luar enggak, udah enggak ada yang dagang. Bersih, orang udah tidur semua. Di Indonesia mau makan kapan pun, Pak. Masya Allah ya. Jam 1 malam nasi goreng, Pak, sebuka tuh. Ya. Hah? Ada mie gorengnya, mie rebusnya, kue tiaunya, mie ayam, pecel lele, dan lain sebagainya. Masya Allah. Maka kita ini jarang istirahat lambung kita, Pak. Ya, hati-hati. Maka di bulan suci Ramadan, kita istirahatkan dulu lambung kita. Ternyata kata para ulama, cukup satu bulan diistirahatkan ini lambung, maka dia bisa menghadapi makanan-makanan di 11 bulan ke depan. Makanya Pak, di bulan suci Ramadan puasa ini harus benar-benar puasa ya. Jangan sampai puasa siang hari doang, begitu malam hari jamaah takhir semua itu makanan. Malam hari Pak balas dendam. Itu sarapan, makan siang, waduh, kena semua di malam hari. Jamaah takhir ternyata. Jadi puasa itu harus betul-betul puasa. Siang harinya kita tidak makan, malam harinya kita kontrol dan batasi makan kita. Ya, buka puasa sekedarnya. Kalau bisa ikut sunnah Nabi, pakai kurma dulu dan lain sebagainya. Makan sepertiga makanan di dalam perut, sepertiga minuman, dan sepertiga untuk nafas. Kalau kita makan semuanya, Pak, buat makanan semua ya, nafas nggak kebagian. Jadi seperti itu, kita benar-benar istirahatkan lambung kita, Pak. Kalau bisa secara maksimal ya, istirahatkan secara maksimal lambung kita di bulan suci Ramadan, biar kita bisa mempersiapkan diri pada 11 bulan berikutnya. Tubuh kita kembali sehat, kembali kuat, bersih dari segala penyakit. Kemudian jangan lupa, jangan makan sebelum tidur. Ada satu ustaz, habis isya itu zikir sampai jam 1, Pak. Zikirnya kuat sekali. Jam 1 lapar. Nasgor biasanya. Kan sedep banget, Pak ya. Habis zikiran, nasgor. Kalau enggak nasduk, waduh. Kan sedap banget. Habis makan kenyang ngantuk. Itu semalam dua malam jadi apa kebiasaan tahunan. Akhirnya apa? Yaitu punya penyakit apa namanya? Gula. Gulanya tinggi dan lain sebagainya, akhirnya meninggal dunia. Itu bahayanya tidur setelah makan, Pak. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, ternyata puasa Ramadan itu luar biasa sekali, Pak. Kalau orang muslim yang puasa, maka keuntungannya dua. Keuntungan dunia dan keuntungan akhirat. Keuntungan dunia kesehatan, keuntungan akhirat pahala. Jadi keuntungan dunia disebutnya faidah. Kalau keuntungan akhirat disebutnya fadilah. Jadi ada faidah, ada fadilah. Nah, ini harus kita bedakan. Jadi satu ilmu, satu ibadah, ada faidah, ada fadilah. Kita nanya, Pak Ustadz, faidahnya sholat apa? Maksudnya apa? Keuntungan dunianya apa? Tuh. Kalau mau nanya pahala, keuntungan akhirat, fadilahnya apa? Nah, Pak Ustadz, sholat fadilahnya apa? Tuh. Jadi ada faidah, ada fadilah. Pak Ustadz, puasa faidahnya apa? Tuh. Keuntungan dunianya apa? Yaitu sehat. Fadilahnya apa? Keuntungan akhirat, pahalanya. Maka keuntungan akhiratnya, fadilahnya yaitu pahala dari Allah.
Nah, jadi seperti itu, ada faidah, ada fadilah. Nah, orang Islam ketika berpuasa mendapatkan dua, faidah dan fadilah. Sementara non-muslim ketika ikut puasa Ramadan, keuntungannya cuma satu, yaitu faidah, tidak mendapatkan fadilah. Imanan, puasanya itu atas dasar iman. Apa maksudnya? Tasdiqan bi annahu haq mu'taqidan fadilatahu. Jadi kita betul-betul meyakini kemuliaan bulan suci Ramadan. Ini perlu, Pak, di dalam hati kita itu perlu memposisikan Ramadan berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya, ya. Jangan sampai ngerasa sama aja. Mau masuk bulan suci Ramadan, ah biasa-biasa aja. Itu tanda tanya, Pak. Kalau sekarang kita mau memasuki bulan suci Ramadan tapi kita biasa-biasa aja, itu bukan berarti kita istimewa. Malah ada yang salah dalam hati kita itu, ya. Tapi kalau kita mau memasuki bulan suci Ramadan, kita tegang, waduh, ini gimana nih Ramadan? Atau kita senang sekali, alhamdulillah, bentar lagi Ramadan. Maka itu tanda ada sepercik keimanan di dalam hati kita, ya. Sama seperti Lailatul Qadar, kita bentar lagi Lailatul Qadar, saya mah biasa aja Pak Ustadz. Nah, itu ada masalah dalam hati itu, ya. Masalah, ya. Ingat Lailatul Qadar kok biasa aja, masalah. Mau lebaran, Pak Ustadz saya mah lebaran biasa aja, ada masalah itu, hati-hati. Pak Ustadz saya mah ketemu Habib biasa aja, ketemu ulama tuh. Kalau kita biasa-biasa saja dengan syiar-syiar Islam, berarti ada masalah di dalam hati kita, ya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah? Artinya apa? Ada posisi-posisi tertentu untuk Ramadan, untuk ulama, untuk Lailatul Qadar. Ya, jadi dia benar-benar memuliakan. Fa innaha min taqwal qulub, itu tanda hati yang bertakwa. Tuh. Ya, semakin kita memposisikan syiar agama dengan posisi yang tinggi berbeda dengan yang lain, maka semakin tinggi pula ketakwaan kita. Saya punya guru Al Habib Hasan bin Abdullah bin Marsyatiri, beliau itu tidak mau sholat di sejadah yang ada gambar Ka'bahnya. Padahal secara hukum fikih boleh enggak, Pak? Boleh, tidak jadi masalah. Sejadah ada gambar Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan lain sebagainya, boleh. Asal jangan gambar istri kita aja, Pak. Nanti sholat gak khusyuk. Boleh gambar apapun, asal jangan mengganggu kekhusyuan kita, ya. Tapi walaupun boleh, Habib Hasan ini gak mau pakai sejadah yang ada gambar Ka'bahnya. Pengennya polos. Kenapa? Karena beliau penghargaannya kepada Ka'bah, pemuliaannya kepada Ka'bah beda dengan orang lain. Kalau kita kan ya memuliakan Ka'bah, ya, tapi ya seperti itu kadar kemuliaan kita. Beliau ini sangat memuliakan sekali di atas segala-galanya. Nah, maka jangankan Ka'bah aslinya, Ka'bah gambarannya saja tidak mau berada di bawah kaki beliau. Tuh. Ya, Pak, ya. Nah, itu. Jadi kadar ketakwaan seseorang itu bisa dinilai dari seberapa tinggi orang tersebut memuliakan syiar-syiar Islam, syiar-syiar agama, ya. Nah, sama seperti ketika kita memposisikan Al-Qur'an. Kadang saya masih melihat orang ngaji Qur'an, ngaji Yasin masih di bawah, Pak. Yasin Qur'annya. Ini misalkan Yasin. Ngaji Yasin tapi Yasin di bawah. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ya, ngaji Qur'an tapi Qur'an di bawah. Yasin wal Qur'anil Hakim. Sebetulnya itu memperlihatkan siapa diri kita di hadapan Allah. Hati-hati. Ya, siapa diri kita di hadapan Allah, sebagaimana kita memperlakukan syiar-syiar agama Allah. Nah, itu hati-hati. Ya, kalau kita sangat memuliakan syiar-syiar agama Islam, ulama, bulan-bulan dan lain sebagainya, maka itulah kadar kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau guru-guru saya, Pak, dan kita juga para santri, tidak berani menselonjorkan kaki ke arah Ka'bah, ke arah kiblat. Seperti ini, Pak. Tapi misalkan di sana Ka'bah ya kiblat, enggak ada yang berani kita. Ya. Kenapa? Karena walaupun secara hukum fikih boleh, nah, tapi karena pemuliaan kita terhadap Ka'bah sangat tinggi, maka menselonjorkan kaki ke arah Ka'bah pun tidak mau. Nah, itu ya. Jadi ada beberapa ilmu yang memang perlu kita pelajari lagi. Ilmu seperti tadi itu adalah ilmu-ilmu akhlak, ilmu-ilmu adab. Kita lihat orang adabnya luar biasa, akhlaknya luar biasa kepada syiar-syiar agama, berarti tempat dia di sisi Allah seperti itu, Pak. Mulia sekali. Tapi kalau kita lihat orang sama syiar-syiar agama biasa-biasa aja, sama Quran biasa, sama masjid biasa, sama ini itu biasa, yaitu kadar Allah depan dia seperti itu, orang biasa di hadapan Allah. Ya, orang biasa. Nah, itu cara kita melihat ini orang di hadapan Allah seperti apa, mulia atau tidak, biasa atau istimewa. Bisa dilihat dari cara bagaimana orang tersebut memperlakukan syiar-syiar agama. Kita lanjut, wahtisaban semata-mata karena Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Di dalam riwayat Imam Nasa'i, bukan cuma dosa yang telah lalu, tapi dosa yang akan datang pun diampuni oleh Allah. Kok bisa dosa yang akan datang diampuni? Bukannya kita belum berbuat dosa, Pak ya? Maka Syekh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari menjelaskan, yang dimaksud Allah mengampuni dosa-dosa yang akan datang adalah di masa datang Allah akan membimbing orang tersebut sehingga tidak berbuat maksiat dan dosa. Jadi itu maknanya, bukan berarti di masa depan dosa-dosanya sudah diampuni, berarti bebas dong bermaksiat, bukan. Ya. Tapi maknanya tadi kata Syekh Ibnu Hajar, orang itu diberi taufik hidayah sehingga di masa yang akan datang dia terlindungi dari maksiat dan dosa. Makanya Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, kalau sampai sekarang kita masih memiliki maksiat yang sulit sekali kita tinggalkan. Ini setiap kita, Pak, punya masalah seperti itu. Pak Ustaz, saya punya maksiat. Kalau maksiat lain saya gampang deh ninggalinnya. Cuman ini nih satu nih, nggak bisa saya tinggalin. Itu setiap kita pasti punya, Pak. Satu maksiat yang sulit kita tinggalkan. Nah, bagaimana caranya agar kita mudah meninggalkan maksiat tersebut? Dengan menjaga adab-adab di bulan suci Ramadan. Jaga betul puasa kita. Nanti di masa yang akan datang kita diberikan taufik hidayah oleh Allah untuk bisa menghindari maksiat-maksiat yang sebelumnya sulit untuk kita hindari. Titik, sampai situ hadisnya, riwayat Bukhari Muslim. Dan riwayat Nasa'i tadi ada tambahannya, wa ma ta'akhir, bukan cuma dosa yang telah lalu diampuni, tapi dosa-dosa yang akan datang pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tentu pembahasan ini jauh dari kata sempurna, jauh dari kata lengkap, maka untuk melengkapi dan menyempurnakan kita buka sesi tanya jawab, dipersilahkan. Iya, silakan. Gimana yang kedua? Wudu. Wudu tanpa kumur karena puasa. Nah, itu gimana? Iya. Jadi ketika kita berpuasa, kemudian kita berwudu, maka tetap disunnahkan untuk kumur. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berkumur-kumurlah kalian dan beristinsyak
sampai mubalaghah, sampai tenggorokan bagian atas, illa antakuna shaiman, kecuali dalam keadaan puasa. Ya, maka silakan istinsak, boleh, enggak apa-apa, Pak. Dan kumur-kumur, tapi jangan sampai masuk ke bagian dalam. Artinya kumur-kumurnya biasa saja, hanya di rongga mulut, dan istinsaknya pun biasa saja. Jangan sampai lebih dari batang hidung bagian atas. Ini batang hidung bagian atas yang berada di bawah, yang berada di antara dua mata kita, Pak. Ya. Nah, kita tetap sunnah istinsyak, tapi ingat, jangan sampai dalam. Kan kalau tidak puasa disunnahkan. Kalau kita tidak puasa disunnahkan untuk istinsyak sampai benar-benar hidung kita pedih. Itu jadi obat, Pak. Ada orang Saudi berobat ke Perancis. Ditanya sama dokter, kenapa, Pak, sakit kepala? Diketawain sama dokter, kok orang Islam sakit kepala? Lah emang kenapa, Dok? Iya, orang Islam itu punya terapi alami. Ketika wudu istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Kalau Bapak wudunya benar, maka nggak bakal sakit kepala. Jadi istinsyak itu, Pak, walaupun awalnya pedih ke hidung, nah itu dapat membersihkan kuman-kuman dan bakteri-bakteri, ya. Nah, maka insya Allah kalau sakit kepala sembuh, Pak, pakai istinsyak. Bapak lagi pusing sakit kepala, hirup, Pak, air istinsyak. Atau misalkan lagi ngantuk, tahajud ngantuk banget, Pak Ustaz, itu pakai istinsyak. Jadi istinsyaknya bukan cuma sampai bagian bawah, tapi juga sampai atas, harus sampai pedih. Nah, itu bisa seger menghilangkan ngantuk, sakit kepala, dan lain sebagainya. Nah, itu namanya al-mubalaghah fil istinsyak, berlebihan dalam istinsyak. Begitu pula disunnahkan berlebihan dalam kumur-kumur sampai makhraj huruf kho, kho 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 atau go 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 go, itu sunnah. Tapi kata Nabi, ingat, illa antakuna shaiman, kecuali dalam keadaan berpuasa. Jadi kalau lagi puasa, kumur-kumurnya biasa, istinsyaknya juga biasa, ya. Nah, itu disebutkan di dalam Fathul Mu'in dan lain sebagainya. Hadis-hadisnya banyak di Riyadhus Shalihin, di Bulughul Maram, dan lain sebagainya. Tadi pertanyaan yang pertama apa? Oh iya, memberi makan gitu ya, kepada orang yang berpuasa. Iya, betul, Pak. Kata Nabi SAW, memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, maka dia dapat dua pahala. Pertama, pahala dia sendiri, pahala puasanya. Yang kedua, pahala puasa orang yang beri, yang dia berikan makan. Jadi puasanya satu hari, tapi dia dapat dua pahala puasa. Ini luar biasa, Pak, ya. Manfaat toro so iman. Siapa orang yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, kana lahu ajroni, maka dia punya dua pahala. Pahala puasa dirinya sendiri dan pahala puasa orang lain. Tapi tanpa mengurangi pahala puasa orang lain juga, Pak, ya. Nah, jadi orang lain tetap dapat pahala puasanya, dia dapat pahala puasa orang lain juga. Nah, makanya nanti yuk berlomba-lomba dalam menyediakan takjil dan menyediakan makan berat. Ya. Masya Allah. Insya Allah jadi berkah buat kita semua. Assalamualaikum, yeah, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustaz, apakah membersihkan makam itu mencabut rumput yang ada di atas makam? Dan apakah itu? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh mencabut rumput yang ada di atas makam? Maka hukumnya boleh, tidak jadi masalah, Pak, ya. Tapi alangkah baiknya jangan dicabut, tapi dipotong, nah, dirapihkan, ya. Cukup dirapihkan. Nah, kenapa? Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rumput-rumput yang masih hidup itu akan mendatangkan dan menurunkan rahmat kepada ahli kubur.
Ini hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Jadi Nabi lewat dua kuburan, kemudian Nabi berhenti. Kata Nabi, dua kuburan ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu karena provokator, ini tukang provokasi nih ketika hidup. Yang satu kencing istinjanya enggak beres. Kemudian Nabi menyuruh sahabat mengambil pelepah korma, dipatahkan, tek. Satu ditancapkan pada kuburan pertama, satu ditancapkan pada kuburan kedua. Kemudian kata Nabi, la'alla yukhaffaf bihima. Mudah-mudahan dengan ditancapkannya dua pelepah korma yang masih segar ini, Allah akan meringankan azab keduanya. Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan bahwa membiarkan rumput-rumput hidup itu dapat meringankan azab atau siksa kubur seseorang, ya. Nah, maka rumput-rumput yang ada di atas makam ya dicabut boleh, tidak jadi masalah, tapi alangkah baiknya dipotong dan dirapihkan saja, ya. Nah, sebagian orang di atas makamnya ada yang sengaja menanam, Pak. Ya, enggak apa-apa selama pohon-pohon kecil. Nah, pohon-pohon besar jangan, pohon kelapa, pohon mangga jangan, Pak. Ya, pohon-pohon kecil-kecil saja, ya, yang membuat makam enak dilihat, adem dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Supaya gembira. Ya. Menyambut bulan suci Ramadan, bagaimana caranya agar kita bergembira, Pak, ya? Nah, maka caranya adalah dengan tafakur dan tadabbur tentang sebetulnya apa sih yang kita cari dalam hidup ini, ya? Apa sih yang kita cari dalam hidup ini? Yang kita cari dalam hidup ini tentu pertama ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua pahala-pahala yang begitu besar, ya. Nah, maka kita hadirkan bahwasanya di bulan suci Ramadan itu terdapat pahala ampunan yang begitu besar yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha. Nah, kalau kita sudah punya tujuan di Ramadan, maka kita akan bahagia bertemu dengan Ramadan, Pak. Nah, jadi intinya ada tujuan di bulan suci Ramadan. Bagaimana kita bisa memiliki tujuan? Ya, kita tadabbur tafakur. Kita ini mau nyari apa hidup? Tentu nyari ampunan, nyari pahala. Pahala dan ampunan ada di mana? Di bulan suci Ramadan. Semua keberkahan, doa-doa mustajab, ya, itu semuanya ada di Ramadan. Nah, jadi pertama kita tadi tafakur, tadabur, apa sih yang kita cari. Yang kedua, kita pelajari dulu Ramadannya. Ini di dalam Ramadan itu ada apa aja? Ada ampunan, rahmat, doa yang diijabah, perubahan takdir, ada malam Lailatul Qadar. Nah, jadi kita merasa penting dulu dengan Ramadan. Kita ada mau dulu kepada Allah di bulan suci Ramadan. Atau misalkan kita bisa, oh, saya banyak masalah nih, saya pengen masalah saya selesai. Bagaimana caranya? Di bulan suci Ramadan, ya. Kita meyakini bulan suci Ramadan bulan dikabulkannya doa, Pak. Maka setiap permasalahan kita akan selesai di Ramadan. Jadi kita merasa Ramadan itu penting dulu buat kita. Nanti kita akan bahagia dengan bulan suci Ramadan. Sama seperti kita ketemu orang. Kita kapan senang ketemu orang? Kalau kita merasa orang itu penting, ya. Ada orang nih, kalau kita ketemu dia, Masya Allah, bangsa 500 ribu mah, lah, dikepelin kita. Ya. Atau nih kalau ketemu orang, ya ada maunya, bisnis lancarnya sama dia. Kita mau bisnis sama dia. Ini kalau ketemu orang, masalah selesai. Kan seneng, Pak, ya. Jadi kita memposisikan orang itu penting buat kita, maka kita senang bertemu dengan orang tersebut. Sama dengan bulan suci Ramadan,
kita ada kepentingan, ada kemauan, kita posisikan Ramadan penting, kita akan senang dan bergembira memasuki bulan suci Ramadan. Kalau saya pengen gambarkan seperti ini, saya dulu gak ngerti juga Pak, maksudnya apa ya kita harus bergembira, gimana caranya? Nah, dulu saya itu mengakal-ngakali Pak, gimana biar nafsu saya ini seneng ketemu Ramadan. Jadi saya waktu itu mensiasati nafsu, ya kalau hati seneng Pak ya, cuman gimana nih si nafsu biar kayak wah seneng sekali, seperti dapat duit 100 juta misalkan. Nah, saya iming-imingi nafsu saya, ngomong sama diri sendiri, nafsu, kalau ketemu bulan suci Ramadan, ya engkau punya badan sehat. Bayangkan ketika badan mencari makanan seperti yang dijelaskan, di dalam lambung enggak ada makanan, akhirnya apa? Sel-sel mati akan dimakan oleh tubuh. Maka tubuh engkau akan sehat. Yang kedua, dulu saya pengen turun berat badan, Mbak. Tapi diet sebelum Ramadan sulit. Maka saya iming-imingi nafsu, nafsu, ntar Ramadan gak usah diet, turun sendiri berat badan. Akhirnya seneng Pak nafsu itu, oh iya ya, di bulan suci Ramadan enak, apa berat badan jadi turun, badan jadi ramping, kelihatan muda lagi. Kita pakai topi, pakai celana, waduh, jadi mantep lagi Pak. Jadi kita harus pandai-pandai mensiasati nafsu kita ya. Di nafsu kita dibisikin, nafsu, seneng, nanti turun berat badan, nanti sehat, nanti begini begitu. Kita iming-imingin nafsu juga, nafsu kan kalau ketemu Ramadan berarti THR bentar lagi turun nih, gajian dua kali, biasanya sebulan 5 juta gajian 10 juta, ya enggak Pak? Jadi pintar-pintar kita mensiasati si nafsu ini, iming-imingi terus nafsu dengan pahala-pahala, keuntungan-keuntungan yang ada di bulan suci Ramadan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Ya, atau Bapak iming-imingi nafsu bentar lagi mudik. Ya, iming-imingi mudik dan lain sebagainya. Jadi gampang-gampang kita, pintar-pintar kita mensiasati si nafsu. Jadi perlu kita sadari Pak, di dalam tubuh kita ini ada dua. Kita jangan ngerasa nyaman dengan tubuh kita. Sebagian orang ngerasa nyaman udah dengan tubuhnya sendiri. Kenapa merasa nyaman? Dia tidak tahu di dalamnya itu ada binatang buas yang bisa mencelakakan dirinya, Pak. Kalau para ulama, para sufi itu selalu memerangi dirinya sendiri. Loh, kok bisa Pak Ustadz perang sama diri sendiri? Iya, karena memang di dalam diri kita itu tidak hanya ada satu orang, tidak hanya ada satu makhluk, ada si akal, ada si nafsu. Si nafsu karakternya beda-beda. Ada bahimia, ada syaitonia, ada sabu'ia, ada robbania. Makanya kalau kita mengkaji diri, kita kenal Allah. Sebagaimana hadis Nabi, man arofa nafsa faqad arofa robba. Siapa orang yang kenal dengan dirinya sendiri, maka dia akan mengenal Allah. Loh, bagaimana ceritanya? Ceritanya kalau udah kenal diri sendiri, berarti sadar ada si nafsu yang harus dikalahkan, ada si syahwat yang harus ditundukkan. Perang dengan diri sendiri, mujahadah, riyadhah. Kalau dia bisa mujahadah, riyadhah, dia sampai ruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kenal diri sendiri, memerangi diri sendiri, itu bisa mengenal Allah. Itu maknanya Pak ya. Nah, makanya para ulama sufi itu enggak merasa nyaman dengan dirinya sendiri ya. Mereka tidur nyenyak itu nyesel Pak. Aduh, kenapa sih tidur nyenyak? Kenapa sih saya membiarkan nafsu saya itu nyaman? Makan enak, makan banyak, kesel para ulama itu. Kenapa? Kok saya biarkan si nafsu ini apa? Makan enak, makan banyak. Karena kan konsekuensinya adalah makan enak, makan banyak, makan nyenyak, tahajud enggak bangun, ibadah males dan lain sebagainya. Ya, tapi ukuran kita enggak apa-apa Pak, makan banyak silakan. Makan kenyang silakan. Tidur enak di soft, di apa? Spring bed yang ada AC-nya. Masyaallah, tidur nikmat silakan. Cuman batasannya itu jangan sampai meninggalkan ibadah. Ya, batasan kita yang ringan-ringan aja dah ya. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ilahil karim. Antal karim. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ta'limana wa ta'almana ya Allah ya Rahman Rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya minta dibacakan satu Fatihah untuk anak saya yang paling besar nanti mau tes hari Minggu. Tes masuk pondok, Pak ya. Anak ya SD kita mondokin aja dah. Minta doanya biar lulus tesnya, karena ini pondok pesantrennya itu Pak luar biasa. Dia nggak nyari murid, nggak nyari murid. Mungkin dari ratusan ribuan yang daftar diterima cuma 60 orang. Ini pesantren dicari oleh orang di seluruh dunia ini. Ya pesantrennya itu ya berwibawa lah ya. Bukan nyari murid, murid nyari pesantren. Ya, yang pinter pun belum tentu bisa masuk. Nah, mudah-mudahan saya minta doanya, mudah-mudahan anak saya bisa masuk, bisa lulus. Di mana pesantrennya? Pesantren apa? Antar, nggak mau saya jelaskan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين